Halo guys, welcome back to my channel, Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan buat makanan lagi. Tapi makanan apa? Bisa kalian lihat dari sini, dari bahan-bahan yang sudah disediakan, apakah yang akan kita masak hari ini? Ya, kita akan masak yang namanya nasi ayam Hainan McD. Oke, gimana kelanjutannya? Langsung saja. Berikut bahan yang perlu kamu sediakan. Yang pertama ada bawang merah, kemudian ada jahe, bawang putih, daun pre. Kemudian ini ada kaldu Rico. Iya, langsung saya sebut merek ya. Dan ini ada garam. Biasa berasnya karena kita mau buat nasi ayam. Kalau tanpa beras ya nggak ada nasi ya. Kemudian air nanti untuk masak berasnya dan buat kaldunya. Dan ini adalah minyak wijennya. Blender ini gunanya nanti untuk mencampurkan bahan-bahan di sini. Oke. Dan ini ayam kita pakai. Ayam apa? Nah, bisa dilihat sendiri. Oke, MND. Oke. Langsung sekarang kita ke proses memasak. Jadi pertama-tama kita akan proses menghaluskan bumbu-bumbu masakan yang dasar dulu. Ya, langsung mari. Pertama kita akan potong ini. Terserah mau potong menjadi berapa bagian, kamu bisa potong menjadi 3 ataupun 5. Di sini kita kayaknya potongnya jadi 5 aja. Jadi apa fungsinya ini dipotong? Karena kita nanti akan blender. Nah, kalau kita blender dalam keadaan besar ya kan susah hancur. Tapi kalau sudah kecil ini kan akan lebih mudah hancur. Oke, kita masukkan ke dalam blender. Ini ya, yang selanjutnya adalah jahe. Jadi selanjutnya kita akan geprek jahenya. Selanjutnya bawang merah, langsung kita masukkan aja. Jangan lupa masukkan minyak wijen agar dia lebih harum nantinya. Juga mempermudah proses blender karena nanti ada cairan yang kelicin dari minyak ini untuk menghancurkannya lebih gampang. Jadi tumis ini sampai dia keharuman dan matang. Tuangkan sedikit garam guys. Oke. Gula juga sedikit biar ada manis dan asin-asin sedikit.
Oke, jadi setelah bumbu matang kita tuangkan ke dalam rice cooker, karena sekalian nanti kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Tuangkan aja semua guys ya. Oke, ini tuang. Setelah itu tuangkan nasinya. Oke, setelah kita campurkan nasi seperti ini dengan bumbu yang kita sudah masak tadi, kita sekarang akan membuat kaldunya dulu. Ini ya, pakai micin yang udah ada ya guys. Ajinomoto, Royco, terserah kalian lah, Masako. Campurkan semua, setelah itu aduk dulu, kasih merata. Sampai dia merata. Oke, kira-kira gini udah bisa. Kita akan tuangkan ke dalam sambilannya. Sekarang kita akan aduk nasinya dengan kaldunya yang sudah kita campur tadi. Aduk aja seperti ini. Oke, setelah seperti ini, akhirnya kira-kira sudah merata ya warnanya dengan nasinya juga. Kira-kira bumbunya juga sudah teraduk dan tercampur semua. Kita akan masukkan ayamnya. Ini dia ayam medium guys. Ya, jadi nggak disponsori Maggi, kita beli sendiri lah, kalian juga nanti beli sendiri, masukkan aja. Krimnya makan aja. Nah ini kita akan masukkan ke dalam rice cooker seperti ini. Jadi untuk ayamnya kita pakai yang versi spicy ya, max spicy. Oke, kita akan tutup. Kemudian jangan lupa colokkan lah ya, hidupkan dan masak nasi seperti biasa guys. Oke guys, jadi ini hasilnya yang udah masak. Nah, kalian bisa lihat itu uap-uapnya. Masih panas sekali uap-uapnya. Lihat uapnya guys itu. Oke, jadi kita tuangkan bawang goreng. Kemudian kalau misalnya nanti ayam yang mau kita suwir-suwir juga boleh. Jadi tergantung selera kalian guys ya. Boleh disuwir, boleh kalian makan pakai tulangnya juga, mau gigit-gigit juga boleh. Oke. Sekarang kita akan langsung mencobanya. Oke guys, jadi karena tadi udah matang, kita udah sediakan di piring. Nah, kalian bisa lihat. Masih dengan ayamnya. Oke, kita makan ya. Ini dia, jadi udah ayamnya spicy, terus nasinya juga ada jahe ya, jadi panas dan pedas ya. Bagi kalian yang suka panas dan pedas ya, ini bisa dicoba guys di rumah. Recommend ya. Oke, ini bagian dagingnya. Disampur. Wangi, pedas, panas. Hai guys. Sayang belum 5 menit tadi.
biar burrata sendiri ya menurut lidah kita udah pas ya. Kalau kalian lebih suka asin, tambahin tadi micinnya yang banyak sama garamnya. Tapi overall kalau kurang suka jahe, jahe dikurangin, jangan banyak kali. Oke, jadi menurut kita kepedesan dan kepanasan nih guys. Sampai ini berkeringat dan ini merah kali. Oke guys, jadi video kali ini cara kita membuat nasi ayam Hainan McD. Sampai di sini dulu, kita akan jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe, dan share. See you on the next video and bye guys. Karena pedas, kita makan dulu hidangan pencuci mulutnya. Oke, bye.